Megah lilintar. Iya. Kamu kenapa gini? Enggak, aku receh banget soalnya. Kamu receh banget? Iya, aku receh banget. Berapaan gocapan cepet? Coba kamu laporan apa ke sini? Okay. Kenapa duduknya samping-sampingan kayak kedua mempelai? Iya. Yeah. Enggak, kita kan mau mendengarkan curhat. Oh iya. Biasanya, jujurlah pada aku, jujurlah pada aku. Dengarkan curhatku. Widi Viera. Iya, ya, Widi Viera. Jadi aku ini istrinya Mas Adi. Ceraikan dia. Orang sabar. Rumah tangga lagi bayi-bayi. Lu siapa? Dia tidak pantas. Tiba-tiba bangun ceraikan dia. Si itu Cok Simbara. Istrinya Mas Adi yang ayam. Iya, Mas Adi ayam. Ayam gila. Anda istrinya? Ya Allah. Kok mau kawin sama petasan santak? Oh iya iya. Gak usah diomongin. Gak usah terlalu open bisa gak? Iya pake diomongin. Produksi gak usah terlalu open bisa gak? Jadi? Iya udah, aku jadi pengen ngecabut laporannya Mas Adi. Duh, laporan itu kan baru masuk, kok udah dicabut? Gak enak loh, baru masuk terus dicabut. Iya. Kecuali udah keluar. Iya benar. Maksudnya hasil investigasinya. Iya. Dan tidak boleh. Apa sih cabut apaan? Ini nih, ini nih. Ini maksudnya. Iya, begini tadi. Iya begini, gua lihat. Gua lihat. 6 jam kita memeriksa dia. Iya. Iya, ini gimana sih? Saya mengizinkan. Kalau kamu mencabut laporan. Oh, kok gitu sih Pak Komandan? Karena saya gini, bukan gitu. Iya. Karena yang harus mencabut laporan adalah suami kamu sendiri. Ya, bisa dong ya, tolong. Alasannya apa kenapa Mbak mau cabut laporan? Ya aku tuh malu tau gak sih, masa perkara ayam aja harus sampai ke sini. Tapi Anda harusnya bangga loh, Komandan kami menyingkirkan kasus-kasus besar ini untuk mencari ayam suami Anda. Betul. Ya itu mah gak usah dibanggain, emang gitu kan. Yang penting kan viral dulu.